ini saya sedang mencari bibit jamur merang di antara perkebunan sawit di mana sudah ditebar jangkos atau tandan kosong sawit yang sudah tidak digunakan lagi atau limbah sawit. Nah, dan ini adalah sejenis jamur merang. Biasa petani menyebutnya jamur tangkos. Pembitan nanti yang akan diambil adalah isi batang tengahnya atau pada jamur. Bibit murni dari lapangan diperoleh. Tahapan selanjutnya adalah persiapan media untuk bibit F0. Media bibit F0 terdiri dari kentang dan agar-agar yang disebut dengan potatus dextrosa agar, yang disingkat dengan PDA. Nah, PDA sendiri bahan utamanya adalah kentang yang dikupas kemudian dipotong dadu, direbus kurang lebih 10 menit yang dari warna bening airnya kemudian menjadi kuning kecoklatan. Kemudian dicampur dengan agar-agar. Penelitian kemarin sempat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, hanya 3 yang berhasil, sisanya terkontaminan atau tidak berhasil. Maka pada malam ini saya akan mencoba mengulang lagi dengan pengalaman sebelumnya, sehingga ada beberapa yang saya ubah metodenya atau saya perbaiki tata caranya, termasuk kekentalan agar-agar dan isi agar-agar per tabung reaksi serta sterilnya peralatan yang kami gunakan. Jadi sekarang agak berhati-hati, termasuk penambahan suhu dengan kontrol 2 alat bantu atau lampu untuk menaikkan suhu ruangan inokulasi.
5 sudah 100%.